Macam mana, Tuan? Ini dah jam 3 petang. Kita balik balai. Oh, tadi aku sembang dengan Tuan Kamal. Dia dah hal mustahak nak bincang aku. Azad, aku rasa mesti ada sesuatu yang penting ni yang bincang dengan kau. Nanya ada kes baru tak? Cubalah dengar nasihat Abang Hang tu sikit. Pergilah cari kerja. Ni tak duduk je kat rumah. Semaklah Mak tengok hal ni. Mak, Cik bukan tak cari kerja, Mak. Cik dah cari kerja, cuma tak ada kerja sesuai dengan Cik. Cik nak buat macam mana? Bagi masa kat Cik, nanti Cik dah dapat kerja. Cik beritahu kat Mak. Mak. Mak jangan kalut boleh, Mak. Cik duduk ngaplah tau tak ni. Hang tu lah. Bila Mak cakap sikit, Hang bebai. Apa dia jadi kat Hang ni? Ni. Rambut ni. Hampir tukar. Ni, tak ada siapa nak ambil Hang kerja lah kalau rambut Hang lagu ni. Nawina, apa kata kalau malam ni kita lepak dekat klub? Klub? Ha. Tak nak aku. Tak payahlah. Apa pula? Ada masalah ke apa? Ha? Tak ada lah, Kang. Terjumpa dengan abang aku ke apa ke. Susah hidup aku nanti. Abang kau nak buat apa kat kelab? Ha? Tak ada lah. Manalah tahu kot-kot. Kita tersempak dengan dia macam hari tu ke? Kau tahulah, abang aku kan polis. Kuat sama menyamar ni. Masalahnya, itu aku okey je. Kau je yang bertergabur lagi. Yelah, ada abang aku. Baiklah, dia. Kita terpaksa buat undercover di beberapa kelab sekitar KL ni, Amir. Kegiatan pengedaran dadah, syabu, filhayal masih lagi berlaku. Dah banyak dah kita buat sebuan, Tuan. Tapi tak habis-habis kegiatan ni. Entah bila lah boleh selesai kes macam ni, Tuan. Sebab itu kita kena teruskan. Dengan apa cara sekalipun. Saya telefon Azad ni. Abang kau Azad macam mana? Dia okey? Okey, apa sama je. Dia memang tak izinkan aku pun duduk kat luar. Ngang ah. Aduh. Itulah kadang-kadang aku tengok family kau ni layan kau macam kau ni budak ingusan. Kalau kau keluar je daripada rumah tu, apa dia boleh buat? Tak nak aku. Takkan kau nak suruh aku dah haka orang tua aku kot. Rina, kau dengar sini lelok eh. Aku pula dah lecture kau. Eh? Selagi kau duduk bawah ketiak mak bapak kau tu, sama je lah kau ni macam katak pun burung. Hei, penat je kita buat undercover kat kelab tu. Satu hampuk pun tak dapat. Tengoklah, tak nampak langsung mana suspek ni. Betul lah. Dari info yang aku dapat, suspek memang ada kat situ. Cuma aku heran ni, bayang dia tak lapang. Macam mana? Azad, sepatutnya kita kepung kelab tu ramai-ramai. Ha, kita sebu, tahan semua pelanggan. Buat spot check, habis cerita. Itulah kira. Kalau kita nak ambil apa-apa tindakan pun, bukti kena cukup. Tengoklah, kalau kita buat silap sikit macam mana? Yang nak kena hentam sebab polis tau. Itulah dia. Dan tak pening. Thank you.
nampaknya tak ada chance lah aku nak dating malam ni. Frasnya asyik cancel je dating aku ni. Kau ni macamlah tak ada hari lain. Come on lah bro. Ini soal kerja. Bukan disengaja kan? Tapi masalahnya, girlfriend aku ni jenis tak faham. Bila aku cancel last minute, confirm dia nak angin. Ha, lepas tu, berperang lagi kita orang. Ini kes teruk ni, bro. Habis, macam mana makwan kau nak hadapi situasi macam ni? Bila kau nak kahwin nanti, cuba kau fikir baik-baik. Itulah aku tengah pening tu. Sebesalah kau tahu tak? Macam ni lah, meh. Kau beritahu makwan kau, kalau dia nak kahwin dengan kau, dia kena ikut cara kita kerja. Kalau dia tak sanggup, lupakan je lah. Cari seorang yang rasional, yang lebih memahami, yang lebih open-minded. Buat apa nak sebut kepala, bro? Aduh. Ha, sampai pun lain. Sure. Kat mana ni? Okey. Terima kasih atas maklumat awak. Apa? Ya, saya tahu. Okey, bye. Pak Albiter. Informa aku bagi tahu pasal pergerakan suspek. Teruskan penyamaran tu. Aku dengan Syakira pun nak standby ni. Ada apa-apa perkembangan, hubungi aku. Faham? Azad, nampaknya beberapa hari ini kita asyik terlibat dengan tugasan penyamaran je. Semalam, kita. Hari ini, Amin dan Peter pula. Habis, okay, macam mana? Kita tak ada pilihan lain lah. Tuan Kamal pun dah bagi arahan. Dia nak kita tumpaskan semua pusher-pusher kat KL ni. Berdasarkan maklumat pula, aku yakin. Mereka boleh berjaya. Jangan dia balik dengan tangan kosong, sudah. Hang ni merepek tu lah kira. Bila masa pun cuba fikir positif sikit. Mana tahu malam ni nasib kita baik ke apa-apa? Tak? InsyaAllah. Amin. Itulah aku nak dengar. Amin. Sen ada barang. Hey.
tuan. Dua suspek berjaya kami tangkap. Bagus, kami akan gerak ke sana sekarang. Okey. Saya suka tengok Limino. Hello. Sat dia ingat balik lah, awak yang makalut sangat. Ni, Hang ingat Hang jangan balik lewat-lewat. Sat lagi Pak Hang bising kat mak tau. Itu Pak Hang, sat lagi Abang Hang lagi. Pening kepala mak nak jawab kat mereka. Aduh, bosan betul lah mak ni. Sebab tu Lina cakap dengan mak, biar Lina duduk kat luar, duduk dengan kawan-kawan kan senang. Mak tak payah fikir pasal Lina lagi dah. Ni dah mak tak bagi. Ha, lepas tu duduk bising kalut. Kami jumpa kawan tadi. Ada hal sikit. Ini masa nak jumpa kawan ke nak buat tugas di luar? Kamu berdua ni. Kes yang kita siasat sekarang ni memerlukan perhatian yang serius. Boleh tak bagi saya komitmen 100%? Boleh tak? Di mana Azad? Tuan Azad ada pejabatnya tuan dengan Puan Syakira. Okey, di tolong beritahu dia. Kita ada meeting. Saya nak jumpa dia pukul 3 nanti. Baik tuan. Baik tuan. Eh, kau tak jiran rumah aku beli kereta baru tau. Besar si. Warna merah lah tu. Amjad! Oi, Amjad! Sini lah! Hey, minum dulu! Oi, aku tak darah. Aku balik dulu. Mari, mari, mari. Ini masa tu panas ke orang panggil? Ini mah panas ke? Ha? Dah, dah. Hang duduk sini, hang tenang. Sekarang ni kau cakap, kau nak minum apa? Nak makan apa? Aku belanja. Hei, kau belanja? Banyak duit, Mak? Ya. Ah, usah main milo air kurang pedas tu. Hei, panas salam nampak? Tak, Mak. Aku tengok kau kanan kiri kau dari mana ni? Hang tengok lah dengan baju macam ni. Dia. Dengan semai. Interview cari kerja lah. Yang apa tengok tu? Apa nampak lah bangunan yang tinggi tu? Ha? Hei, hantar bos dia main siru belaga. Dia tak mau ambil kerja aku. Ajak Indon lah tempat kerja dia. Bangla ada. Aku orang Malaysia dengan CJ main tak mau ambil kerja. Kenapa? Sebab. Okey lah ni eh. Ni gambar dia. Kerasa main aku terletak kat rambut aku. Dia. Eh? Hang tiap ada agak patut. Dia suruh aku cukur rambut aku ni. Eh, tu syarat mau nak kerja. Agak-agak. Amjad, aku ni kawan kau dah berapa banyak kali aku bagi tahu kat kau. Kau cukur je lah rambut kau tu. Aku kawan kau, aku tengok pun serabut. Aku pun tak tahu ini rambut ke, kelapa ke, kepala ke, tek lapis pun boleh ni. Orang lain tengok macam mana? Pilih aku lah ni, ya. Mak, tolonglah. Dia nak dekat luar, Mak. Bukan dia nak buat apa pun. Bukan dia nak buat dosa kat luar pun. Eh, Hang ni besar mana nak keluar ni? Eh, Hang cerita aku. Ha? Taklah besar mana pun. Tapi bolehlah hidup kat luar. Hidup kat luar apa? Ha? Umur sedang jagung ratai nak keluar ambil keluar. Ha? Hang tengok, Mak. Tak kesian kat Mak Hang. Bukannya Rina buat apa-apa pun kat luar. Ha, duduk dengan kawan je kot. Oh, duduk dengan kawan. Hang apa yang buat kat luar? Orang tak cerita kami. Macam-macam lah orang cerita kami. Ya, duduk dengar cakap orang macam mana? Habis aku tak dengar cakap orang dengan kawan kamu. Mak. Mak, bah, Rina dah buat keputusan mutamat. Rina nak keluar dari rumah ni. Hang dah fikir habis? Ha? Hang dah habis fikir ke? Kan? Hei. Hang jangan duduk buat kelang kabut lah. Kami dua orang ni duduk ada lagi, duduk hidup lagi. Rina memang dah fikir habis. Dan Rina dah buat keputusan, memang Rina nak keluar dan duduk rumah kawan-kawan Rina. Lagipun ramailah kawan-kawan Rina yang duduk kat luar tu, elok je. Tak apa. Han nak keluar sangat kan? Han boleh keluar. Ha? Han boleh keluar pada rumah ni. Han boleh pergi mana nak pergi. Rina. Rina. Tu tengok tu pok nak merajuk lah tu, Rina. Rina, Rina fikir habis-habis dulu nak sebelum buat keputusan. Aku ni kau. Aku memang nak jaga kepentingan kau. Aku rasa lebih baik kau korban ke jarak rumah kau tu. Rambut je pun, benda boleh tumbuh. Agak-agak. Ya, Jad. Betul lah kata Abu tu. Lagipun aku rasa kau tak akan rugi apa-apa lah kalau kau cukur rambut kau tu. Ha, sekarang ni kau fikir tu betul. Kau lebih pentingkan rambut kesenangan kau ni ke? Ataupun kau lebih pentingkan masa depan kau? Ha, duk fikir betul-betul. Ni,
Rambut ni aku cukup sayang kot. Tapi penting ke kan? Masa depan aku penting ke? Waalaikumsalam. Kenapa lagi? Mak, peninglah kepala cik lagu ni, Mak. Azad, Mak pun kalau boleh tak mau kacau hang, tahu tak? Tapi Mak dah tak tahu nak cakap dengan siapa lagi. Tu, adik hang tu, Rina. Dia dah tekad dah nak pergi lari dari rumah ni. Nak keluar dah duduk dengan kawan-kawan dia. Tu yang Mak duk risau ni. Okey, Mak. Okey, Mak. Mak, dengar ni, Mak. Lain ni tak boleh, Mak. Tahu siapa, Mak? Lain ni cik tengah duduk bekerja. Ha? Boleh tak kalau cik balik malam sekejap elok-elok, cik pun dah mandi, semua kita bincang elok-elok, kan? Lagi satu, cik banyak kerja kat ofis tau, Mak. Berlambak, duduk bertepoi dekat atas meja tu. Mak sabarlah sikit. Zat, Mak nak sabar lagu mana? Cuhang bak mai kat Mak. Ni, Pok Hang tu pun dah merajuk, dah tak mau kata apa-apa dah. Zat, kalau boleh Hang tolonglah. Tolonglah balik sat je pun tak apalah. Mak dengar sikit, Mak. Masalahnya lah ni, Mak. Kan sekali lagi cik nak beritahu Mak dengan cara yang paling sopan lagi cik nak beritahu. Cik tengah bekerja. Nanti cik pun ada meeting tau dengan pegawai-pegawai cik. Jadi boleh tak Mak duduk sekat relax kat rumah elok-elok? Nanti cik balik kita bincang. Mak? Sudahlah, Mak. Tak payahlah nak cerita ke Azad. Nak pergi semak dah. Dia pun dah cukup serabut dah. Apa Mak ni? Sikit-sikit abang-abang, sikit-sikit abang-abang. Gelemahlah perut macam ni. Eh, kalau Mak tak habat kat abang hang, Mak nak habat kat siapa? Ha? Tu, Pak Hang cakap dengan hang pun hang tak mau dengar. Apa nak jadi dengan hang ni, ha? Ketegak sangatlah. Awak cik Azad, ha? Mak hang nak apa? Aku tengok macam serius je. Masalah, ada masalah besar ke? Masalah keluarga kot. Ya, Tuan Azad, adik Tuan buat hal lagi ke? Masalah besar. Aku rasa macam mana lagi bagus aku tak payah jadi polis lah. Tak payah fikir berserabut, tak payah fikir macam-macam. Awal lagu tu. Lagu? Lagu apa Amal Peter? Ah, Lani yang beritahu kat aku. Amal lagu yang mana? Lagu Ami? Lagu Awi? Lagu Wings? Tak payah cakap banyak lah. Jalan lah Peter. Aku terlalu berserabut tu. Harudi, kenapa ni call aku? Tentang macam ni? Okeylah kalau macam tu, kau ambil aku pukul 9 malam ni kat tempat biasa. Okey, bye. Jangan salah orang kira. Nanti kalau silap, susah. Jangan risau, Ana. Aku dah kena pasti. Aku nak korang bergerak ke sana sekarang juga. Jangan buang masa. Kita orang tengah free je ni. Bila-bila masa pun kita orang pergi sana. Masa sekarang lokasi suspek kat mana? Lokasinya Jalan Seladang, Ceras. Aku nak korang pantau lokasi tu. Aku akan hubungi korang dari masa ke semasa. Okey, Ana? Okey. Okey, bye. Korang, malam ni kita kena standby. Jom.
Orang tengah ekori suspek lah ni. Bagus, Ana. Tapi ingat, hati-hati dan tindakan. Jangan sampai suspek terlepas. Kena ingat, suspek ni adalah saki baki sedikit dadah yang kita cari selama ni. Okey. Hello, Gila. Ha? Aku kat ofis lagi ni. Jadi macam mana dengan suspek? Any updates? Berita baik, Azad. Orang-orang kita akan tangkap suspek malam ni juga. Polis! Polis! Siapa pula hantar SMS kan kau? Siapa lagi abang aku lah. Kau dengar aku baca mesej dia. Rina, esok pagi abang nak jumpa dengan hang. Mustahak. Aduh, ni mesti dia nak cari pasal dengan aku lagi lah ni. Sebab itulah aku cakap dengan kau malam balik rumah. Okey. Aku rasalah kan. Apa kata kalau kau terus terang je dengan dia? Ha? Bagi tahu dia yang kau dah nekat. Confirm lepas ni dia dah takkan pasal. Percaya cakap aku. Nasihat kakak hang. Ha? Hang kena habak dia suruh dia pikat 10 kali sebelum dia keluar pada rumah ni. Ha? Nak hidup berdikari ke noi. Hang cakap dengan kakak hang, ba dengan mak tak izin dia keluar pada rumah. Ba, cik kalau boleh tak mesti campur apa. Sebab cik adik, kena kak. Selaka abang Azad tu pun kak tak dengar. Apatah lagi. Cik ba, cik adik ya. Hang cubalah dulu mana kita dia dengar nasihat hang. Ha? Kan kau hang ni rapat dengan dia. Cuba dulu. Eh? Hai. Zat. Operasi kita berjaya. Kita dah berjaya tangkap dua suspek utama dalam kes dadah tu. Aku yakin dengan penangkapan diorang ni akan selesailah kes-kes kita yang lepas. Ya ke? Bagailah macam tu. Aku nak balik. Esok kita jumpa. Ha? Okey, Ina. So, macam mana? Kau nak balik rumah ke atau kau nak lepak rumah kawan kau? Tak tahulah aku. Bingunglah kan kalau aku balik kena lecture dengan abang aku. Bosan lah. Okey, okey, okey. Kalau macam tu apa kata kalau kau lepak rumah aku? Hmm? Kau gila eh? Kau ingat kau apa, Bosan? Dah lah, hantar aku Pak Mesyila je lah aku tidur rumah dia malam ni. Sure, betul eh? Tak nak? Sure, ha? Huh? Hantar aku rumah. Untuk aku je lah. Pun dia orang bising aku. Siang tadi pun dia orang bising aku lagi. Ish, aku tak faham lah payah kau ni. Hah? Pendirian tak tetap. Macam ni je kau boleh berubah. Dia tak balik lagi ke malam ni, Mak? Tak tahu lah, Zat. Tapi Mak dah pesan kat dia tadi suruh balik awal. Cik, kadang-kadang dia fikir macam dia tak mahu cakap apa dengan dia. Kerana fikir macam lantak pilah kat hang.
Tapi bila fikir macam tu tak boleh sebab Puan Cik ni abang. Dia tu adik, jadi apa-apa kat dia, Cik kena tanggungjawab. Azad, pasal itulah Mak minta kat Azad nasihatlah kat adik hang tu Rina tu. Ha? Ni, Law ni dia dah nekat dah, dia nak pindah dah. Dia tak mau duduk dengan kita. Dia kata dia nak hidup berdikari. Duduk sendiri apa dia duduk merepek, Pak? Ha? Duduk sendiri kena kat luar. Dia ni apa? Dalam badan dia dah masuk hantu apa pun Cik dah tak tahu dah lah. Hei, Rina. Rina? Mana punya budaya hampir belajar kat luar tu, bawa balik ke rumah. Tak bagi salam. Ha? Cakap! Hei! Jangan ngantuk, tidur. Hei, aku nak cakap dengan hang lah, hantu kusat. Hantu kusat. Azad tu. Aku dengar cerita semalam dia asyik mudi je sepanjang hari. Apa masalah tu? Macamlah kau tak faham. Dia tu kan tengah stres dengan adik perempuan dia. Ha, aku dengar cerita Rina nak keluar rumah, nak hidup sendiri. Benganglah dia. Dah, badanlah Tuan Azad mengamuk sangat. Macam-macam hallah dia orang ni. Hey, Mek, betul tak? Tuan Kamal tengah happy sebab kita dapat berkas ramai suspek. Mestilah. Dalam minggu ni je dah berapa ramai suspek-suspek yang tumpas kat tangan kita dah. Ini satu kejadian besar untuk kita. Aku rasa kita pernah tak cuti lah. Cuti? Hello, friend. Lupakan je lah cuti kau, okey? Tuan, kerja kita dah selesai. Banyak kerja lagi menanti kita tau. Aduh, cuti konon. Memang banyak lagi tugasan lain yang menanti. Jadi saya tak benarkan mana-mana pegawai atau anggota buat permohonan cuti. Tolong ingatkan mereka. Ya, Ketuan. Saya rasa mereka ada peluang untuk berehat, Tuan. Mereka semua penat, Tuan. Dan saya rasa mereka pun ada plan. Kat mana mereka nak bercuti, kat mana mereka nak berehat. Saya tahu. Saya tahu orang-orang kita keberatan dah, Azad. Tapi nak buat macam mana? Saya terima arahan untuk kita teruskan operasi ini sampai hujung bulan ini. Baik, Tuan. Saya akan maklumkan pada semua orang kita secepat mungkin. Baru cakap tadi. Kenapa ni lah? Siapa kau?
semua pukul 3 petang ni. Ada taklimat penting tentang satu operasi. Operasi apa pula? Itu aku tak tahu. Dia tak cakap pula tadi. Hai, nampaknya kena turun padang lagi Teh Dewi. Alah, takkanlah. Ini juga kira. Hai, tak mustahil. Hai, cepat makan. Ha, pukul 2 dah ni. Makan cepat. Ya, dengar sini. Aku bagi warning kah? Ha, tak payah nak mengada-ngada sangat dengan aku tau. Ha, faham tak? Apa sekalipun Han jangan duk berani keluar daripada rumah Abah. Faham tak? Hey, Karina. Encik rasa kan? Lupakanlah niat kak tu. Ha, kata Abah nak pindah kak, nak duduk sendiri. Pasal apa kak? Banyak hati terluka tau. Han, tak payah nak masuk campur urusan hidup aku boleh tak? Ha? Abang Azad tu je yang lebih-lebih. Akak bukan nak buat apa pun. Akak cuma nak hidup berdikari itu saja. Salah ke? Memang tak salah ke. Tapi lebih belajar fikir. Campur, tolak, bahagi. Apa yang kau nak buat ni kan? Tak elok. Kak, cuba kau fikir. Kalau kau keluar pada rumah ni. Mak kita. Bah. Apa yang dia berasa kak? Hancur hati dia bah. Oh, satu ikat ingat kau. Kau lah satunya anak perempuan dalam rumah ni. Han jangan mengarut boleh tak, Amjad? Ha? Dahlah Abah Azad tu duk kontrol hidup akak. Lepas tu, Ma dengan Bob lah duk ikut pula cakap dia. Lepas ni Han pula nak join sekali. Ha? Situ. Kat situ kau silap. Abang Azad buat lagu tu pasal dia sayang kat kau. Hakikat dia. Dia. Bantu akan kita pendek.